Ya Ahihu Lian Deni Prasya bin Matam Angkah Tuka Wazawajat Tuka Mahtubataka Alama Amarullahu Bihi Min Insakin Di Ma'arufin Au Tasrihim Di Ihsan. Saudara Yulian Deni Prasetya bin Matam, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Hani Hanifah binti Haji Ahmad Komarudin, wali ayah kandungnya Bapak Haji Ahmad Komarudin telah berwakil kepada saya dengan mas kawin berupa logam mulia 8 gram dan uang 888.888 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hani Hanifah binti Haji Ahmad Komarudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Aduh, pura-puranya, Pak. Kayaknya segini-gini. Ya, habis gitu terus. Habis itu udah, nanti udah. Salaman. Salaman, udah ini sama saya. Nah, habis itu jalannya kemana? Saya ke situ, ke gelendeng begini. Ya, nanti tetap dikasih tahu ya. Ada instruksinya berarti. Habisnya udah datang orangnya. Oh, iya. Nanti sekarang. Kita akan sama-sama menyambut kehadiran rombongan keluarga besar calon pengantin pria kita. Keluarga besar yang kami hormati, Bapak. Kami hadirkan selamat pagi, selamat datang kepada rombongan keluarga besar dari kami hormati, Bapak Malam beserta dengan Ibu Uri dan juga keluarga besar dari Ibu Endang, Sumiharti dan juga Bapak Nurudin. Kami hadirkan selamat pagi, selamat datang dan penuh dengan rasa cinta dan kehangatan disambut oleh keluarga besar dari calon pengantin wanita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami hadirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat sehatnya lah, keridoannya lah di pagi hari yang berbahagia ini, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, bertempat di Hotel Grindika Iskandar Syah Jakarta. Tentunya keluarga besar dapat turut hadir, keluarga yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Komarudin dan juga Ibu Hidayatullah Gunawaro, serta keluarga besar yang kami hormati Bapak Marlo. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Komarudin dan Ibu Hidayatul Munawar beserta seluruh keluarga besarnya, yang kami hormati Mispo Bapak Ustaz dan barangkali Bapak Guru sudah datang juga, kami Bapak Guru yang akan memimpin acara pernikahan nanti, dan main layangan di pinggir kali, layangan putus jatuh di kebun Pak Kiai. Kami rombongan datang kemari Bapak Ibu mengantarkan calon mempelai, semoga telah diridhoi, direstui. Amin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak soalnya tadi pantun. Pasang air dong. Jalan-jalan ke pasar baru. Tidak lupa beli jepitan. Paling enak jadi pengantin baru. Nanti di dalam kamar cubit-cubitan. Itu saja barangkali mewakili atas nama keluarga besar Bapak Haji Ahmad Komarudin dan Ibu Hidayatul Munawwaroh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah simbol kesepakatan kedua keluarga besar yang akan berhati hadir di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, calon. Ya, dipilih nomor ya, satu. Dukung kami. Mulai itu. Diundur, Bu. Dan untuk selanjutnya, Mas Julian Deni Prasetya. Mas Deni, pasti di pagi hari ini untuk hadir bersama dengan keluarga tercinta membawa tanda kasih. Hantaran yang tentunya akan diserahkan. Saya akan mempersilakan untuk menyerahkan dan kita abadikan secara simbolis untuk hantaran yang telah dibawa dan akan diserahkan oleh Bunda Trikasi yang kami hormati Ibu Endang Sugihati dan akan diterima oleh Ibu Bunda Trikasi dari Ananda Hani yaitu Ibu Hidayatul Munawwaroh. Alhamdulillah telah diterima untuk hantaran secara simbolis. Ke sini satu dua. Diterima. Kita kembali ke Amerika kepada karya mama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cipika. Menghaturkan terima kasih kepada Bunda Trikasi. Dan untuk selanjutnya kepada Ananda Dini, Mas Dini boleh maju beberapa langkah ke depan tidak dihantarkan oleh keluarga. Kita akan semakin ini adalah prosesi pengalungan Tuba Melani di mana simbol Ananda Julia Dini Prasetya telah diterima sepenuhnya di keluarga besar dari calon pengantin wanita. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Agak duduk sedikit, Mas. Duduk. Pak Dini mau bantu menarik ini, Pak Dini. Ini terlalu berat ininya ya. Silakan untuk disematkan secara perlahan mama dan akan dilakukan alam-alam tuh. Kemudian boleh dirapikan mama sampai ke bawah. Dirapikan sampai dengan ke bawah. Tahan dulu. Ditahan. Oke. Ya, Mas ini boleh dicium dengan kedua tangan mama. Agar doa dan restu kepada beliau. Alhamdulillah, insyaallah doa dan restu dari Ibu dan Kasih akan memberikan kelancaran. Terima kasih. Boleh cium tangan Bapak? Berkenan? Sejenak akan diabadikan. Tahan dulu, diulang ya Mas. Diulang cium tangan ya Mas. Dicium lagi tangan Mama. Bapak mohon maaf dengan kedua tangan memohonkan doa dan restu kepada beliau yang akan menikahi putri terkasihnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama hantarkan calon pengantin pria kita. Akan sama-sama kita hantarkan bismillahirrahmanirrahim. Dan rombongan keluarga besar calon pengantin pria kami persilakan untuk dapat memasuki area ballroom di kesempatan pagi hari ini. Dan kami persilakan.
Dan mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usika wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ahli kulian deni prasya bin Marlam, angkat tuka wazawad tuka mahtubataka ala ma'amarullahu bihi min insakin li ma'arufin au tasrihim bi ihsan. Saudara Yulian deni prasetya bin Marlam, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Hani Hanifah binti Haji Ahmad Komarudin, wali ayah kandungnya Bapak Haji Ahmad Komarudin, telah berwakil kepada saya dengan mas kawin berupa logam mulia 8 gram dan uang 888.888 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dagangnya Hanifah binti Haji Ahmad Komarudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, rasa barokallah, barokallahul akimah wajamah bainakum bi khairin wa afiyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrari al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah nanti doa sekaligus nasihat dari beliau. Pengantin wanita dijemput Mas ya. Sampun kehadiran dari mempelai wanita kita. Nanda Hani Hanifa, putri kedua dari pasangan yang berbahagia Bapak Haji Ahmad Komarudin dan juga Ibu Hidayati. Kepada kedua orang tua yang berbahagia.
Alhamdulillah telah memandu rangkaian acara di pagi hari ini dan akan diserahkan dan alhamdulillah kembali diterima untuk kutipan akta nikah oleh kedua mempelai yang berbahagia, Ananda Hani dan juga Bapak Muhammad Dahlan serta ayahanda terkasih yaitu Bapak Haji Ahmad Komarudin. Dan Bapak Ibu kedua keluarga besar yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita akan dengarkan nasihat. 70.000 malaikat menyaksikan pernikahan kalian berdua. Ini bukan ucapan yang main-main. Artinya ketika kedua orang tuanya membesarkan, mendidik, merawat dan lain sebagainya, ketika nikah dengan calon pendamping hidupnya Denny, maka seluruh tanggung jawab pindah ke pundak Denny. Cintai, sayangi yang menjadi pasangan Denny, jangan pernah menyakitinya. Orang tuanya begitu mencintainya, menyayanginya, maka pesan buat Denny, cintai, bimbing istri menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Berikan sandang, pangan, papan, kebahagiaan, semua ada di pundak Denny. Itu buat Denny. Kemudian buat Hani, ini juga menjadi adik saya. Hani, sekarang kalian berubah statusnya, yang tadinya bujangan, gadis, sekarang menjadi seorang suami dan istri. Ada tanggung jawab hak suami dan istri, maka laksanakanlah sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Hani selaku seorang istri, tugasnya hanya satu, taat. Taat itu artinya tunduk terhadap perintah suami, selama perintah suami itu baik. Tetapi jangan dilakukan perintah suami kalau perintah itu tidak baik. Ketika suami keluar rumah, jaga harta, jaga kehormatan, dan tentu di setiap mau keluar rumah, izin terhadap suami. Selalu memancarkan wajah yang senyum, sehingga suami senang ketika memandang wajahnya. Kemudian Hani dan Denny, sejak saat ini pula, yang tadinya kalian mohon maaf mungkin mempunyai sepasang orang tua, tapi begitu kalian berdua menikah, maka kalian genap mempunyai 4 orang tua, bahkan 6 orang tua. Bahasa mertua itu hanya bahasa saja, tetapi kewajiban kalian baik orang tua dan mertua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cintai, sayangi mereka. Mohon maaf, misalkan Hani di rumah ada bapaknya, ibunya berkunjung, kemudian Hani persiapan makanan yang enak-enak, buah-buahan yang enak-enak karena ibu kandungnya. Tetapi ketika mohon maaf ada ibu mertua, beda tampilannya. Ini jangan ya, tetap sama. Dan tidak ada doa yang keramat di atas permukaan bumi ini selain doa kepada orang tua kita. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Suara saya lagi serak sebenarnya Pak. Mohon Pak Haji Ratno, saya mantan KDI Pak, cuman tereliminasi. Ini suara lagi sisa-sisa nih, habis sering mengeluarkan suara, punten maaf. Terakhir ya. Ya, secara perlahan ini seorang istri kepada sang suami. Eh, tak
dari mana tuh? Sampai nempel. Aduh. Terus, nah, udah cukup? Aduh. Masih kembali ya, akan diawali dengan ikuti pantai Eka Rika. Sebagai pengikat dari keduanya. Menjadi orang tua, ibunda yang akan menyayangi Mahani dan juga Mas Tel. Cium tangan Tel, cium bersih kepada Tel. Bapak, ibunda, terima kasih atas segala yang ibunda berikan kepada kami. Dan Bapak, Abah, terima kasih Allah telah memberikan segala yang terbaik untuk kami. Di hari ini, Hani dan Dini bersimpuh. Semoga senang biasa Abah, Mama, dapat memberikan doa terbaiknya untuk Hani dan juga Dini. Setelah dicium tangan Abah, boleh dipeluk Abah, Mas Dini boleh dicium Ibu, yang insya Allah doa dan restu dari beliau akan sama halnya seperti menyayangi, mendoakan putra dan putri kandungnya sendiri. Mbak Hani boleh bersimpuh kepada ibunda dan juga Mas Denny boleh bersimpuh kepada ayahanda. Di hari yang berbahagia ini, seluruh tanggung jawab dari Bapak Haji Ahmad Kamarudin sepenuhnya diserahkan kepada Ananda Denny untuk menjaga, membimbing putri terkasihnya yang senang turun dari ibunda terkasih. Yang begitu luar biasa menyayangi sang putri terkasih. Bahkan boleh bersimpuh kepada kakak. Dicium berdua, bersimpuh berdua sebagai bakti seorang adik kepada kakak terkasih yang tentunya begitu luar biasa menyayangi adik terkasihnya, adik bungsunya yang di hari ini telah dipersunting oleh lelaki pilihannya. Terus selanjutnya boleh bersimpul kembali kepada ibu dan terkasih. Dari Mas Dini bersimpul kepada ibu. Mas Dini boleh bersimpul kepada bapak, utarakan permohonan doa dan restu kepada beliau. Ibu, ridho engkaulah yang insya Allah akan menjadi ridho dari Allah SWT. Untuk melewati hari yang paling terpenting untuk orang tua, kita akan sejenak abadikan bersama dengan ibu bunda terkasih dan juga kata-kata cinta dari kedua mempelai yang berbahagia. Kita makan apa, Kesha? Mana? Ya, senyum, Mbak, ayo makan, Mbak. Mantap. Mantap. Kamu di Jakarta ya? Iya. Baik, kalau
Bapak Mas Rohman. Soto. Tapi kecilkan. Kecilin. Ibu ora terima. Ladala. Ladala mbek piring. Oh, ladala karo. Ora ngerti aku kok pil-pil men. Nyura warke, Bun. Pil terang. Piring aja. Ada sampeyan arep dimotipi roe banget sih. Heeh. Nah, aku mangane ngene nek menu-menu ngene iki mangane sak witi, iti, iti. Kok ganti apa? Saiki. Ganti apa kulo kakean mamane bingung. Heeh. Ya tapi kape dirasane tak meneh saiki, saiki. Aku yo pengen ngenceng sing ning jopo. Karbon. Sini ada lontong ketupat. Oh, ini khusus ayam kampung tuh. Oh, bakso. Di sini bakso. Oh, lengkap ya. Bakso. Sini apa ya ini? Oh, ini bakso. Empat-empat. Oh, somai. Kono ae lo. Ayo kono. Mie ayam. Oh, barbeque ini yang di sini. Nyariin barbeque ini paling yang sebelah kono teman-temannya tuh lagi barbeque-an. Neng coba nek somai bakso sutnya ayam. Enggak. Berat. Mie ayam soto, mie ayam bakso. Enggak nih. Mie ayam barang. Mie ayam bakso. Tek tek. Sing antri barbeque nih. Barbeque apa tau sosis? Wah aku ra. Saya salaman.